Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya, Pak Jasmine ya. Di hari Minggu siang pagi ini ya, kita akan melakukan pembulangan, membulang dan bulang lagi ya. Kita sudah menuju ke desa Kepet apa Kepet nih ya, di daerah Dagangan teman-teman ya. Oke, dan tidak lupa kami ucapkan semoga di pagi hari ini teman-temanku semua dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, digampangkan segala rezekinya, dimudahkan semua-semuanya ya, dan dipanjangkan umurnya ya. Semoga dalam kesuksesan, keberkahan ya. Oke, kita akan melakukan pembulangan lagi sambil kita menunggu tim kita atau kru kita atau teman-teman kita ya, karena kita rombongan kita ada 5-6 orang tadi ya. Nah, nanti setelah sampai kita akan menuju ke lokasi. Setelah kita sampai nanti kita akan lanjut lagi videonya ya. Kita akan melakukan perjalanan lagi ya. Nah, dan sekarang kita sudah sampai teman-teman ya, ke tempat, ke lokasi ya. Tapi ini tidak terlalu masuk ke dalam ya. Ini memang di area hutan tapi semua dikelola oleh warga. Ini ditanami jagung sama banyak yang ditebang ya. Itu bapak-bapaknya juga lagi menanam apa itu jagung apa-apa. Dan kita tadi menemukan bahan bonsai juga teman-teman. Nah, karena bahan banyak sekali ya, kita tidak melulu mencari serut, pokoknya bahan bonsai yang memang karakter prospek sangat bagus kita ambil teman-teman, karena kita memang pecinta penghobi bonsai ya. Tadi kita menemukan bahan bonsai juwet, duwet atau jamblang ya. Batangnya juga sangat bagus. Ini teman kita Lekwanto sudah mulai menggali teman-teman ya. Karakter batangnya juga oke. Walaupun ini batang juwet tapi posisinya seperti rep teman-teman. Sangat bagus sekali, sangat berkarakter sekali teman-teman ya. Karena yang kemarin kita dongkel, yang jambal yang kemarin, juwet-juwet yang kemarin itu sudah tumbuh di rumah, sudah sangat bagus sekali. Nah, ini kita lihat di sini ada bahan-bahan juwet juga bagus-bagus, kita ambil saja. Dan tempatnya ini di tepi jalan teman-teman ya, kita tidak masuk ke dalam-dalam ya, ke hutan ya, kita hanya di pinggir jalan saja. Ini motor juga banyak, motornya bapak tani ini ya, yang penggarap ladang teman-teman ya. Oke, kita akan membantu melanjutkan penggalian atau pendunggelan teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman ya, bahan bonsai juwet, duwet atau jambal ya, bagus sekali, karakternya juga oke. Ini rep ya, sudah naik dan napas agak sengap-sengap teman-teman ya, tapi tidak apa-apa, kita puas karena hasilnya juga bagus. Batang bonsai juwet, bakalan bonsai juwet dongkelan dengan hasilnya luar biasa. Oke, dan buat para teman-teman semua ya, bagi para subscriber
Saya selalu ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga jenengan semua sehat selalu ya, semua dilancarkan dalam urusannya ya. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Anda yang telah mensubscribe video saya, dan bagi para penonton video saya, kami harapkan untuk menyedekahkan atau menyumbangkan subscribe-nya kepada kami, biar kami tambah semangat membuatkan tutorial-tutorial tentang pembuatan bonsai ya, bonsai apa saja ya. Nah, dan kita biar selalu tambah semangat membuatkan video ini. Nah, dan kita akan lanjutkan pencarian bahan bonsai lain teman-teman, ini karena baru dapat satu batang ya, kita belum pulas. Oke, kita lanjutkan pencarian bahan lagi teman-teman. Nah, dan kita menemukan lagi teman-teman ya, batang lumayan besar ya, serut juga ya ini. Batangnya lumayan oke, kita akan eksekusi, kita gali dulu. Wanto sudah mulai menggali teman-teman ya. Bagus sekali, mau kita eksekusi teman-teman. Oke, saksikan Lek Wanto telah menggali biar kita membawa oleh-oleh dari hutan dagangan ya, untuk dibawa pulang ke Madiun. Hati-hati Lek Tau, kalau jatuh Lek Tau. Oke, kita saksikan pengeksekusian ya. Oke ya, sekarang proses pemotongan ya, kita tidak usah ambil sampai bawah sekali, tidak apa-apa. Dongkelan serut ya, yang penting ada pangkal batang bawah seperti stek sudah tumbuh teman-teman. Yang penting nanti cara kita menumbuhkannya ya, cara penanamannya ya. Ini teman kita Lek Wanto sudah mulai memotong, mengeksekusi ya. Setelah ini kita pulang dulu karena sudah siang ya, sudah agak sore, sudah mendung lagi ya. Oke, saksikan sampai ini tereksekusi ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, sudah naik, so kita tinggal rapikan, kita bawa pulang ya. Karena hari sudah agak sore, kita mulai kita akhiri pembolangan ini ya, sudah agak mendung. Dan ini teman-teman kita sudah bersiap-siap untuk pulang ya. Oke, buat para subscriber semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mensubscribe video saya ya. Dan para penonton ya, tentunya saya untuk menyedekahkan atau menyumbangkan subscribe-nya kepada kami biar kami tambah semangat ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.